nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Khairi Jamaluddin sudah membuktikan dia boleh survive. Dia boleh survive walaupun dia bukan lagi seorang ahli parlimen, tidak ada lagi jawatan menteri, tidak ada lagi jawatan-jawatan kerajaan, tapi dia tetap boleh survive. Inilah kehebatan Khairi Jamaluddin. Persoalannya sekarang Hisham Jalil. Apa yang Hisham Jalil boleh buat lepas ini? Adakah dia boleh survive macam Khairi Jamaluddin? Adakah Hisham Jalil tiba-tiba boleh buat lagi satu channel? Ataupun ya, satu talk show. Apa ini? Podcast macam Khairi Jamaluddin. Pada pendapat anda, anda boleh tisikan di ruangan komen. Adakah aura yang ada pada Khairi Jamaluddin sama dengan aura yang ada pada Hisham Jalil? Secara jujur saya ingin katakan, pada pendapat saya, Hisham Jalil tidak ada aura seperti aura yang ada pada Khairi Jamaluddin. Hisham Jalil tidak akan dapat survive macam Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin, dia keluar-keluar sudah dipecat daripada UMNO, dia tetap mendapat perhatian dari ramai pihak, termasuklah daripada TMJ, termasuklah dari TMJ. Malah Khairi Jamaluddin juga serta-merta dia juga famous. Malah Khairi Jamaluddin punya kata-kata sekarang, walaupun dia bukan lagi ahli parlimen, dia tidak ada lagi pangkat apa-apa dalam UMNO, tapi suaranya itu seolah-olah masih lagi sebagai seorang pemimpin rakyat, pemimpin UMNO, masih lagi mempunyai aura sebagai pemimpin yang berkaliber, berkredibiliti dan sangat hebat. Berlainan dengan Hisham Jalil, saya tidak rasa Hisham Jalil boleh jadi macam Khairi Jamaluddin. Walaupun ya, of course, tidak dapat dinafikan, semua orang ada kelebihan masing-masing. Tapi saya fikir Hisham Jalil tidak ada kelebihan macam Khairi Jamaluddin. Dia tidak ada, to be honest, transparent saja. Khairi Jamaluddin jauh lebih handsome daripada Hisham Jalil. kalau jual muka pun, Khairi Jamaluddin tetap menang. Saya fikir kalau Khairi Jamaluddin lebih laku dalam apa juga keadaan berbanding dengan Hisham Jalil, termasuklah di dalam politik. Kalau Khairi Jamaluddin mau masuk mana-mana parti, dia masih laku tau. Perikatan Nasional masih mau dia, Bersatu masih mau dia, DAP malahan memberikan dia jawapan yang paling padu, yaitu Khairi Jamaluddin kenapa dia perlu masuk DAP. Dia boleh jadi calon untuk Perdana Menteri DAP. So apa yang jadi, kita tunggu nanti. Saya fikir Hisham Jalil tidak akan dapat buat radio lah. Dia buat radio kalau tidak boleh buat podcast kah, tidak. Dia akan menjadi orang biasa yang tidak apa-apa, dan saya fikir dia tidak selaku seperti Khairi Jamaluddin. Walaupun begitu, saya doakan, kita doakanlah semoga Hisham Jalil akan hidup dengan aman, damai, sejahtera tanpa parti. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye.